Aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumedang sebelumnya, para mahasiswa menggelar aksi Long March dengan mengitari sejumlah perkantoran di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang. Para mahasiswa se-Kabupaten Sumedang menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Sumedang. Pengunjuk rasa menuntut anggota dewan untuk menyetujui dan menandatangani 10 tuntutan dari mahasiswa dan selanjutnya disampaikan ke pemerintahan pusat DPR RI. Aksi unjuk rasa diwarnai dengan aksi teatrikal yang menggambarkan ketidakadilan dan perlakuan pemerintah yang semena-mena terhadap rakyatnya. Ya, harapannya gimana? Harapannya kita sebagai warga Sumedang, khususnya dari aliansi mahasiswa Sumedang, ingin menyampaikan rasa simpati kita gitu, khususnya kepada isu-isu yang sekarang atau kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai gitu. Harapannya kita bisa beraudensi dengan pihak atau perwakilan DPRD Sumedang, biar nantinya mereka juga menolak gitu. Setuju sih kalau aku pribadi, karena masih banyak yang harus dipertimbangkan kembali oleh para pemerintah tentang RUU itu. Lebih baik ditunda atau dihapuskan saja? Hapuskan saja. Kita apresiasi ya kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini menyampaikan aspirasi mereka ya. Mereka tertib, aman, damai. Nah, ini yang membuat kita merasa tersentuh. Ternyata apa yang diributkan selama ini mengenai mahasiswa, kalau mereka benar-benar disiplin dan sudah dewasa, itu bukan bohong. Hari ini terbukti dan kita sangat apresiasi sekali. Nah, seluruh tuntutan dari mereka ini insya Allah akan kita tindak lanjuti minggu depan paling lambat. Seluruh aspirasi yang mereka sampaikan kepada kami akan kita tindak lanjuti kepada pemerintah pusat maupun ke DPR. Pasca beraudiensi dengan pengunjuk rasa, DPRD Kabupaten Sumedang bersedia dan berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pusat. Diki Guntara, Bandung TV.